Baby bus. Apa yang terjadi dengan paus itu? Wah, paus itu telah memakan banyak sampah. Kita harus membersihkan perutnya. Bantu untuk mengeluarkan sampah dari perut paus. Perut paus itu sudah bersih, dia sehat sekarang. Paus itu lapar, dia ingin makan banyak. Teman laut, kita akan melindungimu. Gelombang tidak bisa bergerak. Batu besar telah menimpa gelombang. Kita harus menolongnya. Gelombang itu membutuhkan cangkang seperti ini. Bisakah kamu menolongnya untuk menemukan cangkang itu? Gelombang itu bahagia sekarang. Terima kasih. Gelombang itu lapar. Ayo kita kasih makan. Teman laut, kita akan melindungimu. Siapa yang terjebak? Buntal itu terperangkap. Kita harus cepat menolongnya. Ada banyak sampah tersangkut di ikan buntal itu. Ayo bersihkan. Ikan buntal itu, bantu dia untuk mengeluarkan udara. Ikan buntal itu sudah diselamatkan.
ikan buntal itu lapar. Bisakah kamu memberikannya makan? Itu memakan sesuatu yang kotor dan keracunan. Kita harus menyelamatkannya. Kelihatannya lapar. Ayo kita kasih makan rumput laut. Bantu membersihkan rambutnya. Gunakan pinset untuk merapikan dandanan putri. Ayo kita desain dekorasi tangan yang cantik. Thank you.
kostum dan aksesori yang cantik. Kerajinan festival apa yang ingin kamu buat? Natal. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Miu Miu, Natal segera tiba. Ayo kita cari tahu yang dibutuhkan. Kebiasaan-kebiasaan apakah yang ada selama Natal? Coba aku lihat, ah, pohon Natal. Benar, dengan pohon Natal kita bisa meletakkan hadiah di bawah pohon dan membagikannya dengan keluarga kita. Oke, ayo kita buat pohon Natal yang cantik. Kita membutuhkan sebatang kayu bulat sebagai dasar. Bor beberapa lubang untuk meletakkan penopang. Penopang harus diikat erat-erat agar lebih stabil. Bungkus penopang agar proses dekorasi lebih mudah. Oleskan lem. Gunakan pita cantik sebagai daun untuk pohon Natal.
kita telah membuat pohon Natal yang cantik. Pohon Natal telah siap. Aku juga membutuhkan topi Natal. Dapatkah kamu membantuku membuat satu? Aku akan membuat topi Natal yang super cantik. Ayo kita buat topi Natal. Potonglah secarik kertas menjadi setengah lingkaran dengan gunting. Lepaskan isolasi bolak-balik dan gulung untuk membuat. Oleskan lem dan mulailah membuat pinggiran topi. Kapas lembut akan membuat topi terlihat lebih lucu. Tambahkan tali agar topi tidak jatuh saat dipakai. Ayo kita hias topi Natal itu. Wow, topi Natal yang indah. Selamat Hari Natal. Kerajinan festival apa yang ingin kamu buat? Thank you.
Musim gugur telah tiba. Daun-daun menguning, buah-buahan dan sayuran matang. Kita dapat memanen hasil pertanian, membuat pai labu, dan membuat beberapa kerajinan cantik dengan daun-daun yang berguguran. Berganti pakaian. Ayo kita bersiap-siap untuk pergi keluar. Musim gugur terasa dingin. Pakaian apa yang harus aku pilih? Aku merasa sedikit panas saat memakai pakaian ini. Maukah kamu membantuku menggantinya dengan yang tipis? Pakaian lengan panjang tipis cocok untuk musim gugur yang dingin. Krim pelembab ini dapat melindungi kulitmu. Kita dapat pergi keluar dan bermain. Memanen hasil. Musim gugur telah tiba. Padi mulai menguning. Padi yang menguning telah menjadi beras putih setelah diolah. Ayo, kita memanen padi. Nyalakan mesin pemanen dan panenlah padi. Rar, rar. Keringkan padi dengan cepat. Ayo kita keringkan padi. Kerja yang baik.
tadi sudah kering. Berikutnya, ayo kita olah padi. Ada banyak kotoran di padi. Ingatlah untuk membuangnya sebelum mengolah padi. Padi yang menguning akan menjadi beras putih setelah diolah dengan mesin. Ada banyak beras. Memanen padi adalah pekerjaan yang luar biasa berat. Kita harus menghargai makanan. Membuat pai labu. Labu matang di musim gugur. Labu manis dan lezat, dan pai labu adalah hidangan penutup yang lezat. Ayo kita coba. Bagian biji labu tidak dapat dimakan. Ingatlah untuk mengupas kulit labu yang keras. Potonglah labu menjadi beberapa potongan kecil agar mudah dimasak. Dibutuhkan sedikit lagi bahan untuk membuat pai labu. Tepung. Krim kocok. Gula. Telur. Aduk untuk menyelesaikan isian pai labu. Masukkan kulit pai labu ke dalam cetakan. Taburkan bumbu wangi agar lebih lezat. Ini adalah pai labu terbaik yang pernah aku makan.